teman-teman, ini kondisi di Duku Atas hari Minggu sore tanggal 24 Juli 2022. Ini kondisinya sangat ramai sekali. Sangat ramai sekali, banyak ibu-ibu dan keluarganya yang datang ke tempat ini karena mereka tahu dari televisi. Sekarang bukan hanya anak-anak ABG yang main kemari, tetapi sudah semua umur datang ke sini. Jadi udah nggak enak sih sebenarnya, tapi orang banyak yang penasaran. Jadi ya mau bagaimana? Ya teman-teman, sekarang di samping saya ada kakak-kakak cantik lagi di sini. Saya mau tanya-tanya. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Dengan siapa? Tasya. Oke, Tasya. Tasya berdua ya? Iya, ini sama adik saya. Oh, adik. Iya. Dengan siapa ini? Viola. Viola. Tasya sama Viola udah berapa kali ke sini? Baru sekali sih. Dari mana ini? Saya dari apa? Kemang. Kemang? Kemang Bekasi apa Kemang sini Jakarta Selatan? Di Jakarta Selatan. Oh, dari Kemang malah main ke sini ya? Iya. Padahal di Kemang kan udah rame ya? Kayak pengen tahu aja sih. Penasaran ya? Iya. Jadi ini teman-teman, ini ternyata anak selatan. Anak selatan aja mau main di tempat tongkrongannya Bonge, JJ. Tapi JJ anak Kemang loh. Oh iya, dia anak Kemang. Ya. Ini anak selatan nih mainnya di sini. Jadi memang di kawasan Duku Atas ini sekarang udah bukan lagi anak-anak Citayam, Bojonggede, Depok aja. Anak Kemang pun main di sini. Tasya, siapa? Tasya ya? Iya. Tasya, kesannya bagaimana ini dengan keadaan seperti ini rame? Kalau untuk hal positifnya apa negatifnya ya? Ya, positif negatifnya gimana nih? Kalau positifnya mungkin pedagang kaki lima ya. Jadi lebih rame. Kalau untuk negatifnya mungkin sampah-sampah sih. Terlalu banyak soalnya apa namanya pengunjungnya. Tadinya enggak rame, enggak serame ini. Oke, Tasya sama Yola kuliah ya? Iya, saya kuliah. Iya. Yola, ini dengan fenomena seperti ini, dengan munculnya artis-artis baru, artis dadakan seperti JJ, Bonge, Roy, dan ada lagi yang lain, itu pendapat kamu bagaimana sebagai mahasiswa? Aku dulu ya. Kalau menurut aku sebagai mahasiswa dulu ya, sebenarnya kan itu kan usia masih remaja ya. Harusnya lebih bagus kalau misalnya itu terkenal karena mungkin dari pendidikannya atau apa gitu. Tapi kalau misalnya terkenalnya karena memang hal-hal ini sebenarnya nggak dijadi masalah kan. Tapi sangat disayangkan kalau misalnya jalur yang dipilih itu ini. Padahal kan ada hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi bisa dikenal gitu. Nah itu sih, tapi kalau misalnya kekreativitasannya bisa dituangkan melalui hal ini, ya nggak jadi masalah sih menurut saya sih. Ya nggak terlalu sia-sia juga. Iya, karena masih umur pelajar sih menurut saya, kalau misalnya umur pelajar harusnya fokus dulu lah ya untuk di pendidikan. Tapi nggak jadi masalah juga kalau misalnya jalur ini diambil juga. Kalau bisa sih kreativitasnya itu lebih ada ya. Menurut Jola, fenomena ini dengan viralnya mereka ini kayaknya lama apa sebentar seperti viralnya Odading sama viralnya Sinta Jojo? Kalau untuk menurut saya ini kayaknya lama ya, karena kan ini dia udah menyangkut fashion dan udah banyak beberapa berita itu ada beberapa artis yang mau naikin ini sebagai fashion. Jadi menurut saya ini nggak bakal secepat itu sih. Ini bakal lama jangka waktunya. Kan lu udah didomplengin sama para pesohor ya. Terus sebaiknya para pesohor itu bagaimana mengajak mereka atau mereka ditinggalkan lalu dengan nama brand Citayam Fashion Week ini
dimiliki atau diklaim sebagai milik orang tertentu. Kalau ini sebenarnya sih lebih mengajak sih ya orang-orang yang memang udah menaikkan passion ini ya, gitu. Itu harus dinaikin juga sih. Karena kan awal mulanya kan memang dari mereka juga sih. Iya. Yola juga sama. Iya, jadi kalau misalnya ini mau diklaim up atau gimana gitu, kayaknya gak bisa sih diklaim untuk pihak sendiri gitu. Karena kan ini kan adanya karena mereka gitu. Jadi ya harus mereka dong yang harus ditunjukin dulu gitu. Baik, terima kasih Yola dan Tasya atas jawaban-jawabannya buat channel YouTube saya. Terima kasih, sehat selalu dan sukses selalu Tasya dan Yola. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward. Wah, epic nih gue ya. Makan bu. Buat nasi bungkus bu. Iya pak, iya pak. Wah, saya udah habis, saya mau minta. Ya, ayo deh makan nih. Iya, ya, makasih bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Srengseng. Srengseng mana bu? Srengseng Kebon Jeruk. Bertiga aja? Iya. Berlima, nah, anak lagi nonton. Oh, sama anak ya? Gak sama cucu? Kok cucunya gak diajak? Gak diajak, masih kecil cucunya. Ibu-ibu siapa? Ibu Ratna. Ibu Dian. Ibu Dian kesini atas keinginan siapa? Keinginan sendiri, Pak. Kenapa Bu Dian kepingin kesini? Emangnya di sini ada apa? Lihat aja ada TV gitu, kata banyak aja. Seneng aja, Pak, lihat di TV. Oh, Ibu taunya dari TV ya? Iya, Pak, dari TV. Ibu main TikTok juga enggak? Iya. Udah berapa kali kesini, Bu? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya. Kesannya bagaimana ini dengan keadaan seperti ini? Ya, enak lah, Pak. Senang, Pak. Lihat-lihat ini suasana di rumah kan jenuh gitu. Di sini lihat jembar. Ngurusin dapur mulu, Bu, ya? Iya, ngurusin dapur mulu di rumah. Pengen anak cucu. Dapur anak cucu yang diurusin. Kasur udah gak ngurusin? Enggak. Suami jadi gak ngurusin. Oh, Ibu udah gak ada suami. Oh, iya, Bu, ya. Ibu udah lihat apa di sini? Lihat apa aja? Tuh tadi artis ya, apa? Pasenso aja tadi lihat-lihat Pasenso. Pasenso ya? Iya. Saya punya anak kan bisa di sini, ya enggak, Pak? Kan susan dulu. Ya udah, Bu, selamat bersenang-senang nonton keramaian seperti ini. Tapi ya Ibu naik kereta sih, Bu, ya? Iya, naik kereta, Pak. Stasiun Tanah Abang ke Sudirman. Kok berarti naik Tanah Abangnya naik angkot dong? Iya, naik M11, Pak, dari rumah ke Tanah Abang. Bu Ratna dan Bu Dian, terima kasih. Semoga senang dengan keadaan ini, Bu, ya. Ya, terima kasih. Pak, ya, senang banget. Sehat selalu, Bu, ya. Ya, sehat-sehat, ya. Ya, Pak, amin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Tempat ini dari dulu awalnya favorit untuk pemotretan. Baik pemotretan secara profesional maupun amatiran.
that I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine.